Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Saudi Internasional, siaran bahasa Indonesia menyampaikan warta berita. Berita kali ini akan dibacakan oleh saya, Rahma Ilwan, rekan saya dari bagian teknisi, Fawaz Nabdad. Berita pertama datang dari Mesir. Mesir mengalahkan Somalia 10-1 dalam pertandingan yang mempertemukan mereka di babak pertama grup D kejuruan sepak bola Afrika untuk Tunarungu yang saat ini digelar di Kenya dan akan berlanjut hingga 25 September.